Inilah cerita seorang pria di Malang, Jawa Timur yang mendapatkan 17 undangan pernikahan dalam satu hari. Kisah pria bernama Aditya Wahyu F ini pun viral di media sosial TikTok. Dalam video yang diunggah di akun TikTok @adityawf11, tampak tumpukan undangan pernikahan yang berada di teras rumah Aditya. Undangan tersebut diketahui Aditnya ketika ia membuka pintu dari dalam rumah. Menurutnya, undangan pernikahan yang diterimanya berasal dari teman hingga kerabat. Sontak, video yang diunggah Aditya pun menarik perhatian warganet hingga dilihat lebih dari 1 juta kali pada Minggu, tanggal 24 Juli tahun 2022. Dikonfirmasi Tribunnews.com, Aditya Wahyu F mengaku dirinya merupakan warga Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Aditya mengatakan, dalam satu hari itu, ia menerima 17 undangan pernikahan dari teman hingga kerabatnya. Sontak, tumpukan undangan pernikahan itu membuat Aditya justru tertawa ketika pertama kali melihat. "Yah, ketawa ya gimana ya?" kata pria yang bekerja sebagai karyawan swasta ini, Kamis, tanggal 21 Juli tahun 2022. Menurut Aditya, undangan yang ditujukan ke lokasi rumahnya ini diberikan ketika keluarganya sedang tidak di rumah. Sehingga, belasan undangan itu diletakkan di teras rumah secara bertumpuk karena rumah sepi. Keadaan rumah sepi, semua bantu-bantu saudara yang juga ada acara menghitankan anaknya. Aditya menceritakan, undangan yang diterimanya berasal dari kerabat dan temannya. Kurang lebih 17 undangan dari kerabat dan teman. Cuma beda jam naruhnya, ucapnya. Aditya menambahkan, ia mendapatkan undangan dari temannya yang tinggal di dalam dan luar kota. Meski begitu, dari 17 undangan yang diterima Aditya, dirinya mengaku tak bisa mendatangi ke semua lokasi. Sebagian nitip teman, sebagian nitip orang tua, waktunya berbeda tanggal, selang sehari dua kali tiga kali, jelas Aditya. Kini, video yang memperlihatkan tumpukan undangan pernikahan diketahui viral di TikTok. Aditya pun merasa kaget dan tidak menyangka. "Nggak ngangka banget, baru-baru ini banyak orang yang apresiasi," ungkapnya. Hingga Minggu, tanggal 24 Juli tahun 2022, malam, video yang diunggah Aditya di akun TikTok @adityawf11 telah disukai lebih dari 75.000 pengguna.